17. Allahu akbar, jatuh pula tu. Hello gang, selamat datang kat video ulasan pendek saya untuk Team T2+. Minta maaf kat semua orang, saya buat video ni dalam bahasa utara sebab saya tak pandai cakap KL. Nanti next time saya akan cuba buat bahasa yang lebih formal. Satu lagi, mak saya cakap bahasa utara saya tengok macam comel sikit. Okay, jadi apa dia Team T2+ ni? Team T2+ adalah IEM yang paling baru dari Team Hi-Fi. Sebelum ni yang paling latest dia T4. Okay, yang sekarang yang paling latest adalah Team T2+ lah. Yang ni, thank you kat Hill Audio sebab dia pandai sangat racun saya. Dia bagi saya dengar, lepas tu terus saya beli. Memang pokai lah saya lepas ni. Antara semua Team Hi-Fi punya IEM, Team T2, T2 Pro, T3, T4 dan P1, dan termasuk yang ni, saya rasa Team T2+ ni adalah tuning yang paling baik. Sebab apa? Ini adalah sebuah improvement. Yang lain semua dia bright sangat sound dia. Yang ini adalah sound yang warm. Ini adalah sebuah improvement. Bukan sedap sebab dia baru. Sedap sebab ini adalah satu keputusan yang baik dari Team Hi-Fi untuk mencipta sebuah kelainan. Jom kita lepak, kita tengok macam mana ulasan dia. Okay, apa yang ada dekat packaging dia? Packaging dia simple je. Kali ni dia tak ada bagi pouch sebab yalah, yang ni yang murah saja kan. Kalau macam T4 dia bagi pouch yang cantik tu, Team P1 dia bagi pouch yang betul-betul cantik. Okay, kali ni dia bagi 1, 2, 3, 4, 5. 5 pair silikon duduk dalam plastik. Satu lagi pair foam duduk dalam plastik juga. Yang ni memang pre-install dah, maksudnya dia dah memang ada kat sini. Lepas tu dia bagi apa benda ni, let everyone enjoy high quality music, let everyone be able to enjoy high quality music. Berapa kali dia nak ulang? Macam tu lah dia kata. Benda ni saya tak tahu benda apa. Yang ni mungkin dia punya guide dia kot, kan manual lah. Jangan makan earphone anda, jangan masak earphone anda, tapi in Chinese lah. Ni bahasa apa pula? Okay, yang tu saja. Lepas tu apa pun dia tak bagi, pouch pun dia tak bagi. Simple saja. Okay, spek dia. Spek dia kalau kita tengok dekat Linsol punya apa website, dia tulis kat situ 10 ml woofer. Rasanya woofer tu dynamic driver lah. Okay, lepas tu dia punya sensitivity dia 104. Maksudnya rasanya semua sensitivity yang 101 115 dB ke atas memang senang drive lah dekat earphone. Yang ini 104, tapi saya drive tak ada masalah pun. Frequency response dia adalah 10 Hz hingga 20 kHz, normal lah. Okay, dia punya resistance impedance dia 32 ohm. 32 ohm maksudnya tak ada masalah kot play dekat telefon, smartphone baru-baru ni semua boleh je, tak ada masalah. Kalau nak drive, easy to drive juga. Maksudnya dia punya volume dekat telefon, buka banyak pun, buka maksimum pun memang boleh, tak ada masalah. Buka slow pun kita boleh dengar, no problem. Design dia memang cun, memang fit tau. Masuk kat telinga dia ngam-ngam je. Satu lagi nak habak. Dia kena guna ear tip yang macam mana yang dia mai dalam kotak. Ear tip yang mai dalam kotak dia macam ni. Maksudnya yang panjang. Bila pakai ear tip macam ni,
Nampak tak ni pendek? Ini panjang. Okay. Ni ear tip yang bukan lah. Ni yang aftermarket nya. Yang ni adalah ear tip yang stock dia. Stock dia kalau kita pakai. Sat lah. Okay. Dia punya fit kat telinga kita memang ngam. Dan kalau kita pakai ear tip yang macam ni, kita akan rasa macam benda tu loose tau. So kita kena masuk, kita kena sumbat kat. Susahnya. Okay. Kalau kita pakai yang ni, kita kena sumbat kat telinga kita dalam tau. So maksudnya dia tak sesuai. Ear tip ni jangan main bubuh je. Maksudnya, nampak? Ear tip dia pendek. Bila pendek macam ni, kita nak kena sumbat masuk dalam telinga. Teruk-teruk. Bila kita sumbat masuk juga-juga dalam telinga, kita akan sakit telinga. Okay, bila kita compare dengan yang ni, maksudnya, nampak? Dia masuk dalam. Pakai ear tip yang dia bagi. Kalau pakai ear tip lain pun, beli yang ear tip saiz sama. Jangan ear tip yang pendek. Ear tip pendek tak ngam. Memang sakit telinga. Okay, kalau nak tengok dekat, kita tengok dekat lagi. Dia menggunakan body dia ni aluminium alloy. Dekat website dia pun tulis aluminium alloy yang commercial airline. Konon-kononnya airline apa? Kapal terbang punya alloy lah ni. Maksudnya nak abang kata kuat lah. Allah jatuh lagi. Okay, nak abang kata kuat. Dia potong guna CNC machine. So accurate lah. Dia punya potong-potong dia ni accurate. Memang besi. Dia pakai MMCX. MMCX yang macam ni. Okay, dia ada benda putih kat dalam. MMCX ni dia cabut macam tu lah. Tapi dia ketat lah. Yang ni dia ketat. Maksudnya ha, nampak dia tak pusing. Kalau nak pusing kita kena tolak kuat sikit. Ha, MMCX ni kalau lagi banyak kita cabut, lagi cepat dia rosak lah. So jangan kerap-kerap sangat cabut. Ha, okay. Okay, treble dia. Pada saya lah, treble dia ni dia macam dia bersinar tapi dia tak overdone. Senang kata dia adalah smooth dan shiny. Bersinar. Kami orang tahu sebut bersinar lah. Bersinar. Tapi dia cukup tau. Kalau kita compare dengan Tintitu pula, dia sebuah treble yang lebih, yang overdone. Tapi kita tak sakit telinga. Dia bukan hot treble. Dia bukan hot treble. Dia bukan harsh. Dia smooth. Maksudnya sebanyak mana yang dia bagi treble tu kat kita, kita boleh terima. Kita takkan sakit telinga. Kita layan rock ke, kita layan metal ke, kita akan dapat amount yang cukup saja. Tak ada lebih. Okay. Untuk mid-range. Mid-range ni selalu orang tanya kita vokal dulu. Sebab vokal ni kadang-kadang kalau V-shape, yang mana yang V-shape, dia akan ada recess. Bila kita dengar, bila ada recess macam tu, kita dengar vokal ni dia laid back, dia jauh lah. Yang ini bukan laid back. Dia adalah natural dan dia adalah natural dan transparent. Transparent tu maksudnya clear. Kita dengar vokal dia tu clear, bukan jauh, bukan belakang. Tapi dia bukan forward lah. Forward ni yang kita dengar betul-betul depan muka. Yang ni dia bukan. Dia macam tengah-tengah. Natural. Dua-dua. Vokal lelaki dengan vokal perempuan. Memang dua-dua je lah. Saya dengar Adele naik bulu roma. Dengar Lady Gaga. Uish. Dengar Lady Gaga rasa macam. Macam mana lah. Memang sampai note dia. Maksudnya apa benda yang dia buka pada mulut dia. Deliver kat telinga kita. Satu-satu. Kita dengar betul. Okay, suara lelaki saya test Chris Cornell dengan siapa nama Mamat tu tadi. Saya lupa lah. Oh, Mamat tu suara sedap. Damon Rice dengan Chris Cornell. Sama, jelas. Memang, maksudnya lemak. Vokal tu memang sampai. Dia clear. Jelas. Dan semua mid-range memang natural. Tak ada lebih, tak ada kurang. Memang puas hati. Sebab apa? Sebab mid-range dia kita dapat benda yang natural, yang tak color. Tak jauh
dan tak terlalu dekat. Maksudnya memang dia letak frekuensi tu cukup-cukup kat telinga kita. Banyak mana amount yang perlu, kat situ lah kita dengar. So note semua yang kita dengar, note instrument, dengar vokal kat mid range, daripada sound 4 string bass, 5 string bass, sampai ke bunyi snare, kita dengar memang jelas, sangat accurate. Tone dia, tone tu accurate, maksudnya dia tak lari. Okay, macam mana dia punya bass? Texture bass dia adalah bass yang deep dan ada punch. Kita boleh rasa punch bass dia, kita boleh rasa kick dia, kita boleh rasa dia memang betul-betul tune yang baru. Sebab dia guna apa? Nano Pure Driver, benda yang baru. Dan dia punya impact dengan speed dia tu, dia maintain. Saya rasa memang betul-betul shock. Bass dia memang solid, sharp, dan dia tak forward. Dia betul-betul natural, sangat natural. Saya rasa banyak benda yang natural dekat earphone ni. Memang depa akan buat, depa buat benda ni, depa tune benda ni bagi kita dengar semua sebiji-sebiji macam recording. Kita boleh dengar extension bass dia tu memang panjang. Maksudnya bass dia tu kita boleh dapat sampai bawah. Okay, kalau kita ada Tint T2 yang lama, kenapa kita kena upgrade pada Tint T2 yang baru? First kali sebab setengah orang dia tak suka tau. Tint T2 yang lama dia ada apa, soundstage yang sangat luas. Kita dengar lagu yang relax-relax pun kita rasa macam dekat dekat dalam stadium. Sebab apa? Sebab dia punya treble, dia tak ada roll off. Bukan kata tak ada roll off, roll off dia lambat tau. Maksudnya extension tu dia panjang, dia P tinggi-tinggi-tinggi-tinggi, baru dia roll off. So semua benda dia jadi, treble dia kita dengar banyak, dia overdone, terlalu banyak treble. Kat sini dia tukar tau frekuensi dekat treble, dia potong bagi cukup-cukup makan saja. Kat mid range pun saya rasa lebih kurang sama je. Benda yang paling berbeza pun dekat bass lah. Dekat sini, sini kita boleh dapat weight bass dia tu, kita boleh dengar jelas. Memang kita ada rasa punchy. Macam kalau dekat Tint T2 yang lama kita akan dengar, nipisnya bass dia. Setengah orang memang dia kata langsung tak ada bass lah. Yang ini hopefully kalau easy listener dengar, dia akan rasa ada bass lah. Tapi tak, tak banyak lah. Dia lebih sikit saja pada yang lama. Kenapa mereka buat Tint T2 Plus? Sebab bila kita compare dengan Tint T2 yang lama, kita boleh rasa dia ibarat semua frekuensi dekat yang lama, dia cut lah. Okay, dekat high dia cut sikit, dekat mid dia cut sikit, dekat, bukan cut lah, maksudnya dia dia tukar kat highs, dekat treble dia, dekat mid range, dekat lower end dia, dekat bass dia ubah sikit-sikit pada amount yang berbeza, dan untuk menghasilkan tone yang lebih tepat. Ini adalah tone yang lebih tepat dan tone yang lebih balance, sangat balance. Maksudnya kalau kita dengar kat Tint T2 yang lama, okay, kita dengar hi-hat dia tinggi, kita dengar vokal dia jauh, vokal dia dekat, hi-hat dia dekat. Bila kita dengar kat sini lagu yang sama, kabel yang sama, ear tip yang sama, source yang sama, maksudnya semua tu balance lagi. So sebab itulah kita kena pakai yang ni. Yang mana ada yang lama, kita pakai yang ni. Sebab apa? Sebab yang ni dia lebih accurate dan lebih tepat. Tone dia power. Siapa yang akan suka Tint T2? Siapa yang akan benci Tint T2? Orang yang akan suka Tint T2 ni lah orang yang pendengar yang matang, yang dia boleh appreciate music tu. Dia boleh appreciate music, dia tak perlu buka volume yang kuat, dia faham music. Orang itu dia akan suka lah. Dan orang yang akan benci dia adalah orang yang bass head atau treble head atau apa, mad metal ke, yang mana yang gila, aku nak kena dengar metal ni, kalau tak metal aku tak boleh hidup. Okay, ini bukan untuk anda. Yang ini memang untuk orang yang serious, yang nak dengar music yang accurate dan sound yang sangat balance. Kita nak dengar volume yang slow, tak payah volume kuat pun dah sedap. Orang macam tu yang akan suka earphone macam ni.